Yo, what's up guys? Welcome back to my channel. Kali ini gue upload video tentang Fatal Frame 1. Ya, di episode kali ini kita bakal ngelanjutin ya cerita dari ya si cewek ini untuk mencari kakaknya ya yang tersesat di dalam rumah-rumah ini ya. Oke, gue mau keliling dulu nih, getar tiba-tiba, anjir kaget gue, cok. Oh, ternyata di sini ada biru-biru nih. Apa biru-biru? Foto. Foto. Oh, ini. Coba kita foto. Apa yang terjadi? Oh, anjir. A mug show in the photo. It look like the mugs that used to hang here. Oke, jadi itu tempat di mana masker ya atau topeng itu ditaruh di situ ya. Wah. Tapi topengnya ngeri banget sih, cuy, sumpah. Oke, gua bakal ke tempat yang kemarin ya. Kan kemarin kita ngalahin bocil mesum, kemarin bocil Shinchan ya. Dan ngebuka pintu yang masih disegel yang ada di sini di lantai 2. Aduh, suaranya kok serem banget ya. Bentar ya, gue kecilin dulu. Oke, udah. Musiknya nih, musiknya seremin banget, cuy. Oke, kita buka pintu. Assalamualaikum. Siapa di sana? Nggak ada siapa-siapa lah, yang ada hantu doang. Aduh, ngapain ke kanan, cuy? Nah, sepada. Ada siapa-siapa kan? Oke, ini ada armor. Armor besi ya, zaman-zaman Jepang dulu gitu. Zaman Jepang, zaman-zaman samurai. Nah, ini kah? Oh, bukan. Topengnya bukan yang itu. Oke, lewat sini nggak bisa. Lewat sini ada item apa? Nggak ada apa-apa. Parah, nggak ada apa-apa. Oke, kita ke atas lagi. Di atas ada ini yang jatuh lagi nggak? Nggak ada ya. Kemarin kaget gue ada pala atau bola gitu yang jatuh. Kayaknya si bola ya, guys. Gue lihat pas lagi edit. Wait, ada suara Oto. Tahu Oto nggak, guys? Kayak Koto ya. Wait, what? Ini apa anda? Halo, lagi ngapain lu? Main Oto tuh kayak alat musik tradisional Jepang. Kaget anjir, tiba-tiba Otonya putus nggak tuh? Kayak Oto ya, atau nggak tahu lah. Tapi kayaknya sih itu Oto ya. Oto ya, kayak nggak tahu lu Oto, cari tahu aja lah ya. Kayak ada hantu di sini. Aduh, siapa tuh? Woi pak, ngapain lu? Man in study. Bapak-bapak ini lagi belajar loh. Ini lagi belajar guys, yang diganggu. Oke, kita dapat Mafuyu note. Mafuyu ini kalau nggak salah nama kakak kita ya. Oke, kita ke sini. Ini ada yang bening-bening nih. Oh, kita dapat stone mirror. Jadi nyawa kita ada 2. Let's go. Kita punya nyawa tambahan. Di sini ada lagi nggak? Objects, nggak ada apa-apa. Sini sacred water. Sacred water. Water. Dan di sini ada tombol save. Ada tempat nge-save ya di sini ya. Aturan gue ke sini aja dulu. Baru ini lagi apa? Baru closing ya. Ya udah lah, gue save dulu ya bentar ya. Oke, gue ada saving di sini. Ya, coba di sini ada item apa lagi? Siapa tahu ada secret water lagi. Secret water. Anjay, water. Oh, dapat spirit stone. Nah, di sini. X, nggak ada lagi apa ya? Wah, di sini udah bisa dibuka kah? Buka. Wah. Udah bisa dibuka, guys. Tapi kayaknya kita nggak ke sini deh. Kita nggak kesini, kita ngikutin apa hantu yang tadi ya, si siapa, man in study ya, bapak-bapak lagi belajar. Oke, kita lihat dulu bapak-bapak lagi belajar. Soalnya kalau ke situ kan ya, ke tempat bapak-bapak tadi itu biasanya clue gitu, biasanya hantu ini ngebawa kita ke mana kita seharusnya gitu. Halo bapak, bapak-bapak lagi belajar, bapak-bapak dosen, dosen. Tapi di sini kan bisa kebuka, kaget gue tiba-tiba ada lilin gitu. Kayaknya bisa dibuka, apakah ada something di sini? Ada item please, item,
Kita kekurangan item, guys. Item. Oke. Nggak jadi deh. Nggak ada apa-apa, guys. Ternyata di sini, guys, parah. Aduh, kok geter? Kok geter? Kok geter? Loh, ini pintunya kebuka nih. Wow. Oh, iya di sini. Where is my daughter, Mikoto? I don't know, man. I have no idea. Oh, ini bisa difoto. Kita foto. Ini kayak berangkas ya. Berangkasnya tapi dari kayu ya. Mungkin dihancurin pakai palu bisa kali ini. Iski show in the photo. Aduh, hari-hari harus pakai kunci buat ngebuka. Oh, apa nih ada putih-putih? Oh, spirit stone. Spirit stone. Gua nggak terlalu make sih spirit stone ya. Terus gue pakai aja kali ya. Oke, kita bakal masuk ke sini. Ada apa di sini? Buka, buka pintunya. Aku ingin ngapain? Aku ingin masuk. Oh, di sini ada item kah? Kita buka lagi, siapa tahu dapat item lagi kan kayak kemarin. Ambil. Oh, type 37. Oke. Okay. That's a good idea. That's what I need. Oke. Okay. Waduh, tiba-tiba gua kaget, Bos. Gua kaget, Bos. Gue gak bisa belok cuy, gue nyangkut palanya. Oh, bapak kau lah no one here. Kita pindah guys ke sini guys. Ya, tetep kena gak tuh? Kok lu tahu sih mbak? Lu kan buta, dia tiba-tiba nge-charge gak tuh? Mana lu? No one here ya, no one here. Mampus kau. Kita kesini guys. Nggak tahu kan gue ada di sini. Ya lah kan dia buta cok. Dan dia sekarang ada di mana? Mbak. Manjir. Dia ngilang cok. Tiba-tiba. Allahumma. Bariklana. Gue makan hantunya ya. No one here. No one here ya. No one here ya. Lu pergi aja lah ya. Ih, salah. No. Dia tiba-tiba ada di tengah gitu, guys. Gue jadi bingung mau milih kanan atau kiri gitu. Kita charge terus ya. Lari. Spirit stone gua malah habis. Kenapa gua malah menyanyi? Gua nggak tahu hantunya ada di mana. Woi, hantu mana anjir? Ngagetin aja lu Bambang. Sumpah. Lu buta ganggu banget ya. Dia bisa nge-charge begitu gitu cuy. Kayaknya gua butuh spirit stone ya, aktifin skill gua biar apa ya? Biar hantunya tuh kelihatan anjir. Hantu kayak begini tuh dia bisa teleport mulu cuy. Mata gua rabun nih. Bentar ya, gimana cara ininya? Kamera basic performance. Ini push gold buff slow C make a visible for a limited duration paralyze search for location. Ini kali ya apa gua sangat membutuhkan ini ya. Daripada gua nggak pakai spirit stone, gua mendingan gua pakai kali ya spirit stone nya ya. Oke, kita udah lawan si Jingan itu ya. Dan di sini kita cuma punya Sacred Water 4. Nanti deh, kalau udah sekarat banget bakal gue pakai. Kita ke bawah tempat yang kemarin ditutup itu. Kemana? Sini kah? Sini kita di sini kalau nggak salah ya, lewat sini apa ya? What the fuck is that? The fuck man? Oh, ada kita dapat stone mirror nggak tuh? Oke, mantep banget. Mantep ya. Ini tempatnya kesini bukan sih? Atau salah? Kayaknya sih nggak kesini deh. Hantu tadi kemana, cok? Aduh. Apa ke kaca tadi kan?
Aduh, gue bingung nih, hantunya mana, cok? Ini nggak bisa. Oh, pintu sini. Oh, nih getar nih, guys. Nah, iya, pantas kok kayaknya nggak ke sini deh. Aduh, ginian lagi nggak tuh? Apa nih? Oh, ini mah tempat tadi, anjir. Yang di sela itu kan, sela-sela inian. Nggak bisa dibuka lagi. Sela-sela apa? Sela-sela rumah gitu. Yang tadi kita dapat spirit stone. Ya udahlah, kita ke bawah lagi deh. Habis itu kalau nggak salah tempatnya ya. Tapi kayaknya sih gue bakal coba ini dulu nih. Apa? Gue bakal coba ke sini dulu. Gue bakal coba masukin nih sini, kita foto. Ah, ketutupan. Oi, bocil. Nah, di sini guys. Nah, halo bocil. Ngapain lu ngumpet di situ? Kok dia bisa ngumpet ya di situ ya? Muat apa tubuhnya ya? Oke. Kebakar. Enggak tahu fungsinya buat apa. Kanan. Kiri. Ini tempat kita nge-save. Oke, gue bakal coba ke sini dulu. Oke, kebuka, guys. Tempat ini kebuka dan akhirnya kita bisa nge-save lagi. Yeah, let's go. Kita bisa nge-save, guys, di sini ada item lagi enggak? Udah gue ambil ya. Kita bisa nge-save. Oke, gue bakal nge-save dulu, habis itu gue balik lagi. Halo, storage room. Sup, boys. Lah. Wait, shrine maiden demon and chose edge of your mom from the god old world. What? Gue lupa anjir. Ketutup ya, iya ya. Berat, tapi ininya pasti beda lagi ya. Kayak yang kemarin dong. Kayak tempat yang kemarin guys, yang waktu itu. Tempatnya beda-beda loh, passwordnya beda. Oh, ini bukan yang ini. Ini? Bukan ini. Bukan juga ini. Yang ada demon-demonnya ya. Bukan ini, bukan. Ini juga bukan. Di mana, guys? Ini kah? Oh, 7 tahun 9 bulan 25 hari. Oke. Dia harus istimewa make out session church 7 tahun age berapa sih? 1 2 3 4 5. Sih, gue lupa lagi. Tujuh tahun. Ini satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, satu, dua, tiga, empat, lima. Ini lima. Oh, kebuka, bener kan? Tujuh tahun, sembilan bulan, 25 hari. Dan tiba-tiba kebuka. Ini maksudnya apa nih? Ada hantu apa di dalam sini? Oke, okay, prepare yourself, guys. Prepare yourself. Oke, okay, nggak ada apa-apa ya. Aku mau ngeloot. Ada item pasti di sini. I need item. Aduh, item gue dikit banget soalnya. Aduh, nggak ada item dong. Itu ada. Ah, ini nih. Bukan di situ, maksud gue di sini. There's something is meant. Oh, spirit stone. Nih. Jingan. Kaget gua. Maaf, Miss Toxic, guys. Tiba-tiba kebuka sendiri, cuy. Siapa sih yang enggak kaget? Oke, kita enggak ada apa-apa di sini ya. Ada dong sesuatu dong. Gua kemarin dapat ini nih yang bagus di sini. Dapat spirit stone doang. Gua kok enggak salah dapat Sacred Water dari sini ya. Masa sih nggak ada satupun di sini item yang OP gitu kan? Kayak herbal medicine nggak bisa, nggak ada. Oh, gue kemarin dapatnya di sini nih, nggak ada juga. Di mana ya?
Gak ada deh. Ya udahlah. Coba kita ke atas. Kita bakal coba ke atas dulu. Apakah ada something di arah sini? Kayak karakter gue jalan sendiri tanpa perlu gue gerakin. Di atas sini kemarin ada hantu, tapi nampaknya sekarang udah nggak ada ya. X, nggak ada apa-apa. What? Kalian dengar nggak, guys? What? Ya anjir, mending gue cowok. Kalian dengar nggak, guys? Kalian dengar nggak, guys? Ada yang nangis, cuy. Ini suara si karakter kita kah yang nganu menangis? Serem, sumpah serem. Wah, ini gue pakai headphone loh, coy. Gue pakai headset tuh, jadi suaranya tuh berasa banget di kanan gue, anjir. Oke, kita nampaknya di sini tidak ada apa-apa. Kita bakal ke atas dulu. Kita juga udah nge-save di sini, jadi ya harusnya sih aman ya. Tempatnya ya sini. Kita bakal ke sini. Terus ini ada pintu, nggak tahu pintu apa. Kan kita maunya ke atas ya. Gue lupa ada itu pintu apa ya dah. Nanti lah. Masalahnya itu bukan jalan utamanya. Masalahnya waktunya ini udah 20 menitan nih. Gue harus cepat, tidak boleh membuang-buang waktu. Oke. Halo. Apa lagi? Wah, ini tempat apa, anjir? Wah, tempatnya serem juga. Wow. Loh, kita dapat cutscene. Oke, kita dapat cutscene di sini. Apa tuh? Oke, kita kembali ke masa lalu. Loh. Oh, ini kita pakai kekuatan misteriusnya si Miku ya, kekuatan Miku. Si Miku namanya ya, kalau nggak salah ya. Ntar gue cari tahu dulu deh, namanya Miku benar nggak sih? Gue pernah nyari di wiki, namanya kalau nggak salah Miku sama si Mafuyu yang cowoknya tuh. Benar nggak ya? Oke, di sini ada item. Tentu saja pasti gue ambil ya. Gue kira item, gak taunya bukan. Gak taunya notebook ya. Mafuyu Fatal Frame. Ya, ya, gak keluar. Namanya dia siapa ya? Vignette. Bukan. Bukan. Ya sih, gue salah lihat, cok. Gue gak tahu deh nama si karakter cowok sama si karakter cewek ini siapa, gue lupa namanya. Gue selalu lupa, anjir. Oke, ada item lagi gak di sini? Item mana item? Oh, ini ada item. Oke, thank you. Bronze key. Wait, what? 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 Kalian dengar gak? Dibilang apa tadi ya? Dia bilang kenapa sesuatu itu bisa eksis gitu. Iya gak sih? Aduh, gue tadi gue pakai headphone tapi suaranya gue kecilin, jir. Correction. Tadi kita dapat key ya. Kita dapat key ya. Key apa itu? Gue mencet X mulu sih, langsung buru-buru. Oh, ini Brozen key. Oh, ini yang buka, buat buka tempat tadi, guys. Iya gak sih? Tempat yang tadi kita, aduh, yang ada tempatnya itu. Ini Oto nih. Ini guys. Ini yang gue masuk. Oh, Koto ya. Namanya Koto, bukan Oto. Kayak gini nih, yang tradisional Jepang gini. Gue tahu karena gue nonton anime. Gue tahu guys, gara-gara nonton anime guys, ada namanya Kono Oto Taomare, tentang anime romance. Oke, kita bakal ke tempat tadi ya. Oh, ada hantu. Mana hantunya? Aduh, mana hantunya, cuy? Mana hantunya? Oh, ini. Uh,
Ah, ngapain lu? Gak taunya gak akan ada mic tadi, cuy. Maaf ya, hehe. Dia tiba-tiba ngilang, cuy. Makanya gue jadi gak tahu. Aduh, kepala terbalik sih ini gampang ya sebenarnya ya. Ngapain lu deket-deket, cuy? Udah ngilang tapi ya. Gak bisa digocek. Lah ketawa lah, lah kena lagi gue. Gue gak ngapa-ngapain, boy. Ada hantu tukang pijit. Lah. Dia nge-charge gak tuh? Mati lu. Hantu kepala pijit. Kepalanya butuh dipijit, guys. Mati kau anak dajjal. Bodoh amat. Gue bisa ngambil apa type 14 dari tempat safe. Jadi kita buang-buangin aja lah yang type 14 ya. Selama ada tempat safe, disitulah aku berjaya. Anjay. Dan gak kepake lagi spirit stone-nya. Oke, yang penting kita selamat ya. Kita buka sini. Halo. Box, kita buka box. Box. Aduh, gak kepake. Bodoh kali kau. Ah, yes. Pake dong. Nah, dari tadi. Kenapa nih? I came to research the Emerald. Dia mempelajari ritual keluarganya ini nih. Rumahnya siapa? Enggak tahu, gue lupa. Blinding mask is the key to the door. Oh, itu key buat ke door ya. Door apa? Oh, ini tempat yang kakak kita masuk, guys. Apa yang behind this door? Cok, kasih tahu lah. Bapak-bapak belajar itu tadi ya. Bapak-bapak belajar itu lagi mempelajari ritual yang ada di Himuro Family. Dia berusaha mempelajari. Kaget. Lu jangan ngagetin gitu. Gua pukul pala lu ya. Gua lagi ngejelasin nih ke penonton gua. Oh my god, dikagetin lagi. Pukul ya. Aduh guys, gua kaget jir. Gua lagi mau jelasin, gua malah dikagetin dua kali enggak tuh. Oke, gua bakal nge-save dulu. Yah, gua kaget. Dan ya mungkin videonya sampai sini aja dulu ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe my channel. Bye-bye.